keputusan karena tadi dia sudah berak dan mengeluarkan kuning-kuning di pantatnya. Itu soalnya kita siram. Dia nggak mau, apa nanti kita siram aja biar dia bersih. Nah. Siram. Ya mah kuning-kuning nih ha. Kita siram. Kita siram, kita gosok. Kasih pun bisa. Pakai tangan lebih bagus. Jadi cepatnya prosesnya. Lagi nih, kita siram aja. Langsung pakai sabun pun bisa. Nah. Anu. Kau makanya jangan kau main-main kotor kau. Nah, proses pemandian Susan. Nah, dia sekarang sudah jarang mandi kawan-kawan ya. Sabunnya dicobain sama dia, rasanya apa gitu. Enak. Sabun pun dia cobain kawan-kawan ya. Kakinya juga berkedal ini ha. Kotor banget ini. Tangan ini tadi pas megang air malah dijilatin. Dan kau jilatin bukan kue itu, sabun. Dia malas mandi karena saya gosok nih sini ha. Perih. Perih. Kita basuh aja nih. Siaran kan ya. Tapi setelah dia mandi nanti ini buahnya kita pengen tidur aja pasti kan kawan, karena udah mandi udah enak ya. Walaupun cuaca agak mendung gak apa-apa, nanti dia perutnya masih kempes belum makan. Sup, pasangan mukanya sup, tercantik ya. Oh, malam Sabtu ini dia. Pantatnya sudah bersih. Oh, soalnya pantatnya dengan suara. Kilat kan? Murni. Kilat. Oke. Okay. Sudah habis ini. Kita bersihkan dia, kita lapin biar dia kedinginan. Bentar, apa lagi? Nah, kita celup di situ, nggak usah. Nah, dia mau kita keringkan pakai kain. Tadinya pun ribet kali ini. Pas dikit. Jangan apa itu, tutup kupingnya. Kiri kanan. Atau itu giginya nah. Kita gosok pakai kain yang kering biar dia gak kedinginan. Oke kawan-kawan, kita ambil aja kain seperti ini. Yang penting mukanya kita lapin dulu nih, dekat-dekat. Yang penting mukanya kering, pantatnya gak apa-apa gak kering, penting mukanya jangan sampai gak kering. Batu siapa tuh? Rara. Ada dendam pribadi dia sama Rara ini. Ya kan, Dek? Ada dendam pribadi dia sama Adik kan. Udah. Pantatnya kelap. Kalau udah kering kayak gini, udah aman. Kita biarkan. Pasti dia lapar ini, kita kasih makan nasi ataupun apa, lauk ikan bisa juga. Oke, nah, ini dia kan kawan, Susan udah mandi, jadi dia kelihatan segar, lincah, bergairah dia habis mandi kan. Oke, ini kita tunggu dulu, kita ambil nasi,
Kasih makan dia pasti lahap ini. Ini dia kan kawan, udah kita siapkan nasinya. Nah, mandi langsung makan dia kan. Wih, mantap kali. Dia ambil sendiri nasinya tuh. Ha. Nasinya masih panas lagi. Pakai lauk lagi, sayur. Mantap kali lah. Nikmat. Wow. Wush, nambah lagi sayurnya. Susan makan enak. Susan makan enak. Tadi kecil punya. Susan makan enak. Tadi tuh. Susan makan enak dia kan kawan. Ya, kan kawan. Tambah lagi lauknya itu. Wih, mantap kali dia. Kalah lara makannya. Lahapan Susan dek makannya dek. Ada yang lahap makannya? Itu Susan lahap makannya tuh. Ha. Lahap kali dia. Wih, tambah lagi. Lauknya nambah lagi dia. Umajang. Umajang. San. Bagi dong. Bagi dong. San, bagi dong. Umajang. Kita mau mindahin talinya ke pinggang nih. Belum sempat yang ada. Ada tang ya. Tang kita di rumah. Ini. Nah, dia makan nasi putih kan kawan tuh. Sayurnya udah habis. Habis tuh sayurnya. Tak tambah dia malu-malu dia tuh. Dia mau makan dulu, jangan diganggu dulu. Gak boleh. Dia lagi makan enak. Sih, habis mandi makan ya. Enak ya. Habis mandi makan. Susan. Temu kok kawanmu. Siapa ini? Oren. Kuning. Kuning sini makan sama sini ini. Susan sini cepat. Kuning, terus kuning kan kawan ya. Macam sini. Ikan makanan. Kuning, itu. Sini kuning cepat. Nih. Cepat. Oh, makasihnya. Sini makan bareng berdua cepat. Takut ya, Pak? Siapa yang takut? Kucing adik. Itu berani dia dekat. Sini kucing. Nanti kalau dia dekat 4 monyet kabur dia nih. Coba adik panggil. Kuning. Sini bilang. Sini. Sini kuning. Kuning. Ada mau selamatin kucing adik. Kenapa diselamatin? Dia takut. Takut sama siapa? Tuh si Susan lagi makan enak tuh santai dia kan kawannya. Macam tiket makanan. Marah dia marah ini ya kan kawan. Adik pun. Dia lagi makan enak jangan diganggu, marah dia. Nasinya. Pasti habis ini digas sama dia terus. Pasti habis ini. Lapar berat dia nih, ha. Sap, tambah sayurnya, sap. Enggak mau ada kentang, disingkirkan dulu kentangnya. Aja lagi nasi, siap. Soalnya air minumnya kita beli di Indomaret ini dia nih, susu ya. Langsung di habisin aja nih. Baru dimakan kentang kawan. Taruh lagi kentangnya, diambil lagi nasi putih itu. Makan, sap. Wih, mantap. Kayaknya habis ini ntar nih. Pelan tapi pasti Susan ya. Sih, sap. Pang. Sang. Pap. Wih, sap. Tang. Tung, tang, ting, tung, tang. Habis. Ada imbang. Ada. Lomba makan ya kan. Ada juara satu. Gak bisa diganggu lagi dia makan. Ha? Panas pun dipegangnya. Muter-muter tangannya. Kuat lah megangnya Susan. Ayo Susan. Apa cuman adik tadi? Adik, dia lihat adik nih. Parah deh sama adik. Simpan dulu di sini kan kawan. Nah, ini tempat penyimpanan nasi. Makanan ini, tempat penyimpanan makanan. Lahap dia makan ya. Mandi dia lahap makan ya.
Semandi dia lama kan ya kawan. Udah seger dia. Ha. Sisirnya enggak ada ya. Sisirnya mantap nih, sisir dia. Rapi kan dia. Habis. Ambil lagi yang kemarin. Habis kan. Udah kita siapkan minumannya pun enggak diminum dulu, makan dulu dia. Ini lah orang-orang pintar ini ya kan. Ya orang pintar. Hewan-hewan pintar. Kentangnya disingkirkan dulu. Yang penting utama nasi kawan-kawan ya. Dimanapun kalian berada, kuncinya nasi dulu yang utama dimakan. Jangan kentang. Jangan, kok takut kau, Rara itu. Tahu deh Rara. Makan ini, udah. Udah, kasih nih. Kita tambahkan lagi sayur kawan-kawan ya. Dia doyan sayur dia. Kesan. Dimakan lagi sayurnya kawan-kawan tuh. Sih, makan sayur. Sih, makan sayur Susan. Ini sayurnya sayur. Sayur pepaya. Atau gates. Nah, itu dia dimakan sama dia. Nasinya udah enggak dimakan kawan-kawan ya. Mungkinan dia udah kenyang tuh. Lahap sekali kawan-kawan ya. Kan sayur dia. Sap. Wih, nikmat kali Susan ya. Mantap. Wih. Terus makan, cuci tangan kau. Jangan kau pegang aku, kotor. Biasakan kau bersih ya. Makan, cuci tangan dulu sana. Ya. Oke. Makasihnya dimakan lagi sikit-sikit. Walaupun udah kenyang. Yang penting kunci utama jangan lupa kan kawan ya, nasi. Itu yang membuat kita cepat kenyang kan. Susan ini dia lapar berat. Dia makan nasi. Langsung kenyang dia. Utama itu nasi ya. Diajarkan sama si Susan ini. Nasi dulu baru kentang masuk ya kan. Oke kawan-kawan, sekian dulu video kita kali ini. Biarkan Susan makan lagi. Habis ini kita cuci lagi tangannya biar bersih. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, and comment. Share ke teman-teman kalian. Biar kita lebih semangat lagi untuk upload video. Saya tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada burung panjang, nanti kita berjumpa lagi. Salam satu hobi. Tetap lestarikan hewanmu. Jaga lingkungan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.